Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini bersama Dr. Yahya. Kita akan berbicarakan tentang teknologi dan motosikal. Okey, hari ini apakah tajuk doktor? Okey, satu topik yang saya menarik Kenapa ada macam-macam konfigurasi enjin? Kan? Mungkin babe tak pernah bertanya kenapa ada satu silinder lah, dua silinder lah, V lah, V-twin lah, L-twin lah, 90 degree, 65 degree, 70 degree, inline 4 lah. MotoGP dulu Honda RC211 ni 5 silinder. Kan? Yamaha R1 pada 90-an 5 valve, kan? Dan juga 6 silinder pun ada dulu Kawasaki dan Honda CB1300, kan? Apa beza-beza semua ni? Pernah fikir ke? Tak pernah. Bagi saya, kita tengok konfigurasi enjin tu berdasarkan kepada dia punya jenis motor tu. Contohnya kita faham cruiser, easy rider, dia mesti V-twin. Okay? Kita bila kita tengok sport bike, dia mesti inline 4 ataupun V-twin. So kita nak tahulah apa dia kelebihan dia, apa kekurangan dia. Okay. Saya start dengan mungkin ada susunan sikit. Satu silinder, dua silinder, tiga silinder, empat silinder, lima silinder, enam silinder. Ada motor 8 silinder, 12 silinder tapi itu exceptional lah. Tapi yang biasanya sampai 6 silinder. Lepas tu ada kalau satu silinder, of course satu silinder je lah. Dia tak ada beza. Tapi kalau dua silinder, mungkin ada inline, parallel, sebelah-sebelah. Ataupun V. Okay, V-twin. Serupa juga macam 4 silinder. Mungkin dia inline, sebelah-sebelah. Piston dia, ataupun V. Okay. Tiga silinder. Tiga silinder pun macam Triumph. Okay, dia inline. Inline lah, parallel lah. Okay. Macam yang saya cakap tadi, 4 silinder tu of course ada V, ada inline. 5 silinder, itu RC211V tu masa time-time di Caden dan masa time Vettel Rossi, 5 silinder. Lepas tu 6 silinder, of course masa zaman-zaman Kawasaki 1300cc dan juga Honda CB 1300. Tapi kita cerita apa beza dia. Biasanya kalau motor-motor kecil ni, dia akan satu silinder. Kenapa? Nombor satu sebab ekonomi lah, senang. Murah, kan? Satu head, satu barrel, satu piston, satu set. Murah. Nombor duanya, senang lah nak servis. Mungkin, kan? Nak repair, nak apa semuanya, single. Tapi, single tu, kenapa bagus untuk motor yang permulaan, kata. Kenapa tak ada 1000cc single silinder? Kan? Sebab satu silinder ni, sebetulnya, ciri-ciri power dia adalah very monotonous. Maksudnya, bila kita rev, macam ni cara dia. Macam tu saja. Dia punya draft tu, macam tu. Jadi, bila kita buat motor, bukan kita lah, bila manufacturer buat, kita boleh kaji benda ni. Ini semua memang ada factual facts, you boleh Google. Single cylinder ni, bila kita rev, dia punya power delivery dia, gitu je. Jadi, tak ada terperanjat, tak ada macam terlebih, terkurang, tak ada. Mungkin terkurang ada, tapi terlebih tidak. Jadi untuk makcik-makcik nak pergi pasar, janganlah kan? Macam ada tebur ke apa kan, tak mau. Jadi power dia very linear. Nak bawa sayur, nak bawa apa. Jadi untuk budak-budak yang baru bawa motor, tekan motor dia, pergi, nak pergi sekolah, selamat. Jadi single cylinder tu adalah power characteristic dia yang mudah. Tapi at the same time, bila kita perah, dia pergi. Dia, saya bukan kata dia melompat, tapi kong-kong dia ada power. Bila tekan, dia boleh respon. Sebab dia ada satu je mekanisme, kita tekan, dia pergi. Tekan, dia pergi. Kalau dua, mungkin nak tunggu satu lagi, nak tunggu satu lagi. Kalau empat pun. Tapi dia satu, brup. Jadi, berkadaran dengan throttle yang kita beri, berkadaran dia pergi. Jadi, kalau kita macam nak potong, tak lepas ataupun kita terkurang speed, jadi kita punya expectation, kita nak beri power supaya dia pergi dengan berkadaran yang kita nak. Itu single cylinder. Okey, dua silinder pula macam mana? Okey, dua silinder mungkin lebih power pada single silinder. Tapi dekat mana power dia lebih? Power dia sebab satu tolong satu. Tolong satu. Tak kira ada V pun. Satu tolong satu, tolong satu. Jadi bila dekat bawah tu, kita perah, dia ada pick up sikit. Dia boleh pergi sikit. Dia ada torque sikit. Sebab satu tu tolong satu. Ini logik . Ini logik ni satu tolong satu. Apakah konfigurasi yang lebih sesuai pada saya lah, ataupun bukan lebih sesuai, tapi apa dah beza dia kalau dua silinder ni paralel ataupun
V, apakah bezanya? Ini saya punya perasaan lah, okay? Gut feeling, okay? Gut feeling and gut feeling. Bila V, dia akan, dia pergi. Dia akan tolong, dia akan cancel, dia akan tolong. So, power dia will become very stable. Very stable. Di mana parallel, dia akan rev. Dia akan rev. Jadi, biasanya untuk feeling yang talky, yang stable, V biasa dia rasa macam tu. Tapi untuk power yang tinggi, ya, atas, siapa dah biasa buat tu stroke, biasanya parallel ni, bila kita rev, dia akan tinggi. Dia akan rasa macam tu. Power band dia dekat atas. Di mana, kalau V pula power band dia, kat bawah dan kat atas pun ada. Tapi kat bawah tu dia lebih. Okay, kita ambil tiga silinder pula. Tiga silinder ni pula, macam Triumph yang buat. Kalau kita dengar engine dia, kalau twin, dia akan bunyi macam motorboat. Kalau kita ambil four silinder, bunyi dengan ring, ring, ring. Tapi kalau kita dengar three silinder, dia antara. Jadi, dekat manakah dia punya advantage dia? Sebenarnya, tiga silinder ni, menang tak juga, kalah pun tak juga. Jadi, dia di tingkat tengah. Okay? Jadi, konfigurasi dia, of course, parallel inline. Tapi, saya berbalik kepada two silinder tadi. Dulu Kawasaki ada buat two stroke tandem. Dia sebelah-sebelah macam ni. Dia bukan macam ni. Dia bukan V. KR250 dia. Dia ada buat macam tu. Okay, tandem. Tapi sekarang tak ada buat lagi lah. Kita pergi kepada yang paling laris lah daripada segi engine teknologi is 4 silinder. Okay? 4 silinder, adakah V? Adakah inline? Adakah V 65 degree? Adakah V 90 degree? Adakah V 70 degree? Itu terpulang. Kenapa ada perbezaan-perbezaan ni? Biasanya konfigurasi V ni dibuat berapa degree adalah untuk bersesuaian dengan angle weight distribution. Sama ada ruang untuk tayar depan, untuk brake, bila brake dilanggar ke tidak dan sekian. Jadi, terpulang kepada aplikasi motor tu, manufacturer akan buat sama ada dia 65 degree, 70 degree, 90 degree. Okay? Tapi generally ni macam saya cakap adalah sebab V ni, bila kita dengar engine dia, dia bunyi macam dia macam very talky bunyi dia. Sebab dia ada dua sini, dua sini, dua sini, dua sini, dua sini. Jadi dia macam cancel dan tolong, cancel dan tolong antara each other. So, kalau macam inline dia akan bunyi ni, dia akan menjerit. Screamer. Itu masa biasanya inline ni screamer. Okay? Jadi, aplikasi dia dekat mana? Tengok kita nak pakai ke mana. Ada certain aplikasi, kita nak pakai engine yang high end power. Jadi, of course, kita akan pakai screamer engine parallel. Okay? Macam MotoGP kan? Suzuki, Yamaha, dia akan pakai parallel. Inline kan? Inline. Jadi, macam Ducati, ya, dia kata power V engine, yes. Dekat mana datang power dia? Itu ada trademark secret dia lah. Kan? Aprilia pun dapat power itu, tapi bukan mana inline tak boleh power. Inline memang power. Macam mana pun, parallel ni, bila dia high rev, dia memang sangat power. Tapi zaman sekarang dikawal balik dengan electronics kan. Dekat mana kita nak set power dia, berapa banyak kat power. Dan sekarang ni, of course di MotoGP, kita ada by GPS riding dulu kan. Corner ni berapa power dia keluarkan. Corner ni berapa per corner. Per corner power output pun ada. Jadi ada pernah Kyle Crusoe cakap dulu, motor saya ni dah gila. Pergi corner ni, dia keluarkan power yang terlebih. Pergi corner ni, dia keluarkan power terkurang. Dia dah tak ikut, dia tak tahu kat mana dia dekat track. Kan, dia boleh telemetry kan. Jadi, ni semua elektronik punya kerja lah. Okay, jadi kita ambil kat situ. Apa beza dia pula 2-stroke dengan 4-stroke? Kan? Jadi, dulu yang saya ingat dulu, kalau kita beli 2-stroke, of course 1-stroke power. Kan? 150 2-stroke, macam saya pakai kit tu, 30 horsepower. Tapi kalau 150 4-stroke FXR, 19 horsepower. Alamak, memang tidak lah kan. Saya takkan beli 4-stroke tu sebab power dia 19. Tapi keeps 30. Tapi bila pandang balik, yelah kita pun dah mungkin apa, study benda ni. Jadi kegunaan 4-stroke tu, walaupun horsepower dia kurang, tapi ni kat jalan raya, dekat bandar. Sisi kecil biasanya digunakan bukan interstate, in the state, dalam bandar tu sendiri. Jadi dengan power yang kecil, tapi pick up lebih kita nak. 2-stroke, power dia semua dekat atas. Dia tak ada power kat bawah, lembek ataupun kurang daripada 4-stroke. Kalau nak tunggu dia ada power pun, mungkin dekat 7 RPM dia punya power valve buka. Tapi takkanlah tengah nak cilok,
Kan ada lori depan 7000 RPM masuk dalam lori kan. Tapi four stroke daripada awal sehingga silinder buka dah ada. Jadi itu pasal logiknya dekat bandar. Dia bukan racing unless kita ni buat kerja yang tak senonoh lah kan. Jadi power output single cylinder macam FXR tu sangat kena. Dan kenapa two stroke di face up? Nombor satu of course sebab pakai tuti kotor kan, tak payah susah lah dalam traffic light dan traffic tunggu je belakang motor yang ada tuti kan. Baru dia satu hal dengan muka hitam habis kan, anak yang biasa kalau Yamaha dulu dia buka je tuti habis-habis tak nak kasih jam, habis muka kita, baju kita semua hitam. Lepas tu keluar BP, keluar tuti wangi, balik dah bau wangi dah semacam apa kan, balik naik pening kepala sampai kan. Jadi so two stroke ni macam sekarang dia tengah cuba teknologi untuk keluarkan apa vaporless atau smokeless two stroke, tapi tak tahulah bila akan keluar. Jadi four stroke ni dalam konfigurasi 1, 2, 3, 4, 5 ni dia setiap line-line konfigurasi tu dan setiap sisi berlainan tu ada aplikasi dia dekat mana kegunaan dia. Itu kita kena faham. Jadi bila kita nak beli motor ataupun kalau kita nak modify untuk big bore kit ke apa ke, kita mesti faham kat mana kegunaan dia sebetulnya. Kegunaan tu bergantung pada kita nak gunakan dia macam mana.